viral penganiayaan PL atau pemandu lagu di karaoke di wilayah Subah, Batang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023. Belakangan, PL tersebut diketahui tewas. Dalam video itu tampak korban mengenakan tank top hitam dan outer warna putih. Korban tampak cekcok dengan seorang pria operator kafe karaoke. Awalnya pelaku mengancam korban dengan senjata tajam, lalu pelaku berdiri dan langsung memukul wajah korban. Tak terima dipukul, korban juga memukul wajah pelaku. Kemudian korban berjalan ke arah keluar. Namun pelaku terus mengejar korban dan keduanya terus cekcok. Korban yang berinisial Le atau Sofi berusia 34 tahun. Dianiaya pria operator kafe yang diduga adalah kekasihnya sendiri. Korban mengalami luka lebam di wajah, leher, dada, perut hingga kaki. Ia sempat dibawa ke RSUD Limpung esok paginya. Namun sayang nyawanya tak tertolong.